Ya, halo semuanya, di sini aku akan membahas tentang kelanjutan anime Jujutsu Kaisen. Apakah ada season 2-nya atau tidak? Dan ya, di sini aku akan kasih tahu ke kalian tentang season 2-nya atau kelanjutannya. Dan ini adalah kabar gembira buat kalian bagi yang mengikuti anime Jujutsu Kaisen. Udah pasti kalau aku udah bilang kabar gembira, gak akan membuat kalian kecewa. Oke, sebelum aku kasih tahu, jangan lupa like dan share ya. Kalau udah, makasih buat kalian yang sudah like. Oke, langsung aja aku kasih tahu. Seperti yang kita ketahui, Jujutsu Kaisen baru saja udah selesai, sampai 24 episode aja. Nah, pas selesai, banyak orang yang mencari info tentang kelanjutannya. Apakah ada season 2-nya? Apakah ada kelanjutannya? Nah, di sini aku akan kasih tahu secara singkat aja. Info yang aku dapatkan, Jujutsu Kaisen akan mendapatkan season 2-nya, tapi dengan core atau part, yang nantinya season 2 akan menjadi dua bagian, yaitu part 1 dan part 2. Masing-masing akan memiliki 2 episode atau 11. Jadi kita bakal menunggu lagi setelah part 1 selesai. Kenapa dibagi dua bagian? Mungkin aja MAPPA mau memiliki banyak waktu untuk menggarap anime ini supaya season 2-nya nanti bagus, tidak mengecewakan. Anime Jujutsu Kaisen ini sangat laris. Ya wajar aja sih kalau anime ini dapat season 2-nya dan MAPPA bakal fokus garap lanjutan anime ini. Oh ya, Jujutsu Kaisen bakal mendapatkan movie juga, barusan aja diumumin. Tapi belum dikasih tahu juga kapan rilisnya. Ditunggu aja. Mungkin movie-nya 2021 pertengahan. Kalau season 2-nya mungkin aja 2022. Karena MAPPA mau memiliki banyak waktu untuk menggarap anime ini. Tapi semoga aja 2021 akhir. Gua yakin Jujutsu Kaisen ada season 2-nya karena ceritanya masih panjang ya. Untuk movie-nya udah diumumin ya, untuk season 2-nya belum dan tanggal rilisnya. Oke, segitu aja pembahasan kali ini. Semoga kalian senang. Dan oke, bye-bye dan maaf kalau ada suara gak jelas ya. Soalnya di sini ribut ya. Dan oke, bye-bye.